Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan untuk hadir menemui Presiden Peru, Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno, Lima, Peru, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, siang waktu setempat. Prabowo datang menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 berwarna hitam berpelat Indonesia sekira pukul 14 waktu Peru. Ex-Danjen Kopassus itu terlihat masuk melalui pintu utama istana. Setibanya di Istana Palacio, Presiden Prabowo langsung disambut karpet merah yang digelar hingga menuju pintu utama istana. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga disambut iringan musik marching band dan jajar kehormatan. Presiden Prabowo juga langsung disambut Presiden Peru, Dina Boluarte dan sejumlah menterinya. Kedatangan Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri, Sugiono dan Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo berjalan menyusuri karpet merah menuju Dina Boluarte lalu bersalaman. Dia juga sempat memberikan salam hormat kepada bendera Peru. Setelah itu, lagu kebangsaan kedua negara pun dikumandangkan di Istana Palacio.